Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku mau unboxing Shopee Haul lagi. Yap, jadi buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum ke videonya, yang belum subscribe, kalian wajib subscribe dulu ke YouTube channel aku supaya YouTube channel aku lebih berkembang lagi. Dan yep, jangan lupa juga aktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Dan yep, jangan lupa juga follow Instagram aku di sini. Guys, jadi aku mau unboxing. Tara, ini dia 3 kresek. Aku bakal buka satu-satu, dimulai yang warna biru ini. Ini aku udah buka ya guys, karena aku kepo gitu kan ya. Tadaa, jadi di sini aku beli rok Frisket. Ini tuh yang model biasa aja sih, yang kayak gini. Aku baru pertama kali beli di toko ini dan alhamdulillah guys, ini sesuai dengan ekspektasi aku. Tuh ininya full karet semuanya. Tuh ini bahannya juga bagus menurut aku, terus jahitannya juga rapi. Tuh semuanya kayak gini. Terus ini bahannya kayak gini ya, tuh nggak terlalu nerawang menurut aku. Tuh ini aku pilih warna apa ya, pink muda atau apa tuh kayak gini. Ini sama kayak aku ini. Emang aku nyesuaiin juga sih sama mangset pink ini biar ada bawahannya gitu. Oh ya, ini aku beli di toko apa ya, Modelano. Aku beli di toko Modelano, harganya Rp45.000, lagi diskon, asalnya Rp50.000, jadi Rp45.000. Guys, jadi ini dia roknya. Pas aku pakai tuh kayak gini, lucu banget. Ini warna favorit aku sih, pink-pink kayak gini. Tuh, ininya karet ya. Tuh, kayak gini. Oke, selanjutnya aku beli baju juga, iya. Oh ya, aku juga beli ininya apa? Ikat pinggang, karena biar pas gitu ya, 10.000 gratis ongkir. Kalau ini kan bajunya harganya 9 ribuan, guys. Ini murah kebangetan sih. Emang ada gitu ya baju ini 9 ribuan. Kita buka nih, bahannya kayak apa ya. Ini lumayan banget. Ini baju 9 ribuan kayak gini guys. Tuh, ini tangannya kayak gini. Kayak ada belahannya tangannya. Terus ininya kayak pintek gitu kan. Tuh, kayak gitu. Tuh, ini harganya 9.000 guys. Aku beli di toko apa ya, Queen Collection. Super duper. Ini bahannya ya segini mah lumayan ya guys. Ya agak nerawang sedikit, kita nanti pakai mangset aja. Oke, sekarang aku bakal coba. Guys, ini bajunya udah aku pakai. Tuh kayak gini. Tuh, ininya kayak gini. Ini 9.000 ya guys. Kita pakai ini kali ya. Ini harganya 1.300. Jadi 10.300 gitu. Tuh, lucu banget. Kalian mau pakai ini atau enggak juga terserah kalian sih. Nih, aku makainya belum benar. Tuh, ya lumayan ya guys ya. Aku baru berani beli baju sekarang. Biasanya aku gak berani banget beli baju online, soalnya emang takut gitu ya bahannya gak bagus gitu guys. Kan kita gak bisa meraba gitu ya. Emang sih disitunya dikasih keterangan bahannya apa kayak gitu, tapi emang akunya gak ngerti bahannya, gak tahu yang bagus kayak gimana. Tapi ini udah bagus sih, gak apa, gak licin, gak lesang guys. Guys, yang terakhir aku beli kerudung. Kalau kerudung ya, aku udah langganan banget dari Rismantri. Ini langganan aku banget, pengiriman dari Tasikmalaya juga, jadi deket sama rumah aku gitu. Aku emang cuma beli satu guys. Nih,
aku beli warna abu-abu. Ini segi 4, ini hampir sama kayak ini. Ini harganya 10.000. Aduh. Serba 10.000. Ini pinggirannya kayak gini. Tuh. Ini bahannya bagus banget menurut aku sih. Apa ya? Kayak enakan banget. Ini namanya Bella Square kalau enggak salah. Iya, namanya Bella Square gitu. Ini warna abu. Cuman ini lagi pada diskon kan guys. Kemarin 88, Shopee 88 gitu. Nih aku cobain. Aku double aja deh. Aku mah gak bakal apa ya, gak bakal kemana lagi ya. Kalau beli hijab pasti ke sini, ke Rismantri ini, karena bahannya bagus banget, lembut, gak kaku, gak lesang, gak licin. Ini pokoknya bagus banget, kayak empuk gitu. Tuh. Kayak gini. Guys, jadi segitu aja dulu unboxing hari ini. Semoga kalian suka sama videonya. Yap, jangan lupa like video ini dan komen di bawah kasih saran aku bikin video apa lagi. Dan yap, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. See you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.